Okay, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada manuskrip asal Temuran Mahamat Kilau pada tahun 1969. Dan ada satu menarik dalam kajian saya di sini adalah menurut beliau dalam peperangan Kuala Lipis, beliau telah membunuh pasukan tentera upahan Inggeris yang terdiri daripada orang-orang Syiah di Kuala Tembeling. Olehnya diterangkan, dia hanya membebaskan seorang sahaja daripada tentera upahan Inggeris yang bernama Miru dan menyuruh dia menyampaikan berita kepada baginda Sultan Ahmad Shah bahawa dia telah menumpaskan tentera-tentera itu. Perang itu dahsyat sekali, katanya. Dengan terharu dan menyambung, Aki terpaksa menghadapi hujan peluru yang ditembak oleh tentera-tentera tersebut. Senjata itu sekarang, katanya, tidak ada dalam simpanannya. Menurutnya, senjata sundang itu sekarang ada tersembunyi dalam kawasan perkuburan Tuan Senik di Basrah, Kuantan. Jadi bersama saya ada beberapa barang kepunyaan pahlawan tanah Melayu kita ini, dan kita kaji dan kita tengok dalam Universiti Kehidupan. Okay, saya baru dapat sebuah bengkong Mak Kilau. Jadi kita tengok sini memang bengkong untuk ikat perut lah, perangan. Jadi ada bekas darah. Ini kalau mengikut catatan Temuramah Mak Kilau ada di tangan saya pada tahun 1969, Temuramah itu Mak Kilau pernah mengatakan bahawa dia pernah berperang di Kuala Tembeling dengan pasukan British dan juga geng-geng Syekh, di mana dia dihujani oleh peluru kan, dan dia menggunakan senjata sundang dan juga beberapa senjata lain, dan senjata ini kemudian disembunyikan di perkuburan Haji Snek di Pahang. Jadi ini kita dapat salah satu berbengkong dia, kita dapat juga dia punya sundang dia dan beberapa barang lain yang daripada perkuburan Haji Snek. Jom kita test. Kita terbakar. Nampaknya dari sudut material dia, dia tahan bakaran. Maksudnya tanpa memerlukan ayat-ayat ataupun daripada wafak ataupun jampi-jampi. Okey. Kita cuba bakar, nampaknya tak terbakar kain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak terbakar. Jadi maknanya selain daripada pahlawan kita dulu mempunyai amal-amalan senjata serasa, serasa ni maknanya ilmu-ilmu kemah, mereka juga dapat sebenarnya benda-benda yang berkaitan dengan teknologi-teknologi yang hebat dalam, untuk peperangan ketika dahulu kan. Saya berusaha untuk bakar. Okey, ini kalau diberi pada pengamal perubatan Islam, dibakar dan nampaknya tak terbakar. Cuba bakar yang ujung. Jadi mungkin ujung yang bakar ni. Bakar tak? Nampak dia merah menyala tapi tidak terbakar. Okey. Okey. Anda mau pakai dan mungkin merasa kebal, jangan Maksudnya amalan-amalan yang putih atau ilmu hikmah ni tidak boleh dicuba. Okey, tapi kalau jadi maknanya benda itu akan akan Allah anugerahkan So tak terbakar. So kita pegang semua ni, jom. Oh. Okey. Mengenali jati diri bangsa kita Melayu dalam Universiti Kehidupan, pengajiannya sepanjang hayat.